Saya lihat lagi. Terus setelah saya lihat, oh, semakin yakin saya itu setelah saya putuskan ikut, maka semua istri saya, kok semua istri saya, istri saya cuma satu ya. Anak saya langsung ikutkan, istri saya langsung saya kasih empat di bawahnya, tiga ya. Istri saya satu, dua, tiga, kan lebih sayang istri kalau gitu ya. Semua kakak-kakak saya ikutkan semua, tak bayarin. Nah, bayangin. Kenapa saya berani bayar? Karena saya pikir daripada saya harus kasih uang, saya kasih 20 juta, ya, 21 juta. Habis toh. Tapi kalau saya kasih itu nanti seperti mata air yang terus mengalir. Dan bukti ternyata gitu juga, kakak saya yang paling besar, dia punya anak di Jakarta, pengacara itu, dia langsung dimasukkannya, semua teman-temannya langsung masuk juga. Oh, ada juga benarnya sampai kayak gitu. Nah, jadi itu yang saya lihat cara untuk merekrut. Jadi jangan takut, jangan apa. Karena kalau kita masukkan anak-anak kita di situ, keluarga kita, maka nanti setelah, jangan lihat sekarang. Nanti lihat 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan anakmu yang sudah besar, sudah mau kuliah, dia sudah punya tabungan 15 juta, 20 juta. Enggak pusing lagi dia mau ambil S2, mau ambil S3, mau beli rumah, beli mobil, sudah ada. Itu yang terjadi. Karena setelah saya buat itu, istri saya sendiri tiap bulan sekarang dapat 2 juta. Dia enggak tahu apa-apa, enggak bilang, ini udah dapat 2 juta. Kalau istri saya itu, kalau buat bisnis itu, kalau awal-awalnya itu, mumet pikirnya, harus jangan kerjakan itu. Tapi kalau sudah ada hasilnya, tinggal ketawa ya, ibu-ibu kan begitu. Oh iya ya, dapat ya, begini ya. Anak saya juga begitu. Alasan yang lain ya, yang paling utama kenapa saya bergabung, ya mohon maaf, memang saya sih ya diberkati Tuhan, ada penghasilan lah ya sebagai dokter, terbiasa. Tapi memang ketika saya melihat capek sebagai dokter, ini si Mas ini kerawat saya di ICU, malam telepon. Ya malam paling sedikit dapat 2 kali telepon, apalagi ada pasien namanya di ICU itu. Tadi malam hampir nggak sadar saya, letak telepon. Tapi karena sudah terbiasa, apa yang disampaikan